Halo guys, Scorpion di sini. Oke. Oke. Hahaha. Sekali-kali niruin intro YouTuber orang. Ya. Yeah. Oke, okay, ngerusu. Terus kita, oh kasihan, oh hyper, oh kor, mau ngapain lu, oh vale ngapain, gue tempelin lu jadi abu, oh hero no mekanik nih bos, oke canggih, bantu gue canggih, oke, halo, emote bot, oke, execute, itulah bagus. Jadi gue memperkenalkan kepada kalian meta terbaru atau meta terlama, gue nggak tahu ini meta kapan, tapi gue memperkenalkan Hylos Execute ya. Oh, emot dulu, kita mundur, karena mana kita masih sedikit, kita mundur dulu karena core mereka mati cowok, jadi santai aja. Oke. Kita parkir dulu. Oke, jadi kali ini gue menggunakan Hylos Fighter. Ini gue masih pakai Hylos tank ya, jadi itu tuh kurang berdamage lah. Tapi kalau kalian bayangin gue pakai Hylos, mau di stun gitu mati ya. Bayangin gue pakai Hylos fighter, makin mampus mereka itu. Ini Hylos nih bos, hero ngurus. Wah, gue bukain map coy. Stun. Oke, sabar dulu. Ini Johnson. Mana ini Injilab? Bantulah gua Injilab. Aduh. Nah, gitu. Nah, mati juga. Kasihan. Sangat kasihan sekali Hylos gua. Ini musuhnya pakai 2 retribution anjay. Orang gila, cucu. Oke. Oh, tidak kena. Itu siapa punya itu? Kasihan, mati juga. Mainnya hebat. Jadi santai aja bos. Kasihan sekali kalian, kasihan. Mending kalian itu, aduh, kalau lawan hero no mekanik begini kalian mending langsung AFK aja, langsung adalah AFK aja gitu dari awal ngepick lah, biar kalian tuh tidak kurang bintang kalian. Setidaknya walaupun pelanggaran tapi bintang kalian tuh nggak berkurang ya. Jadi gitu. Kita tunggu canggih dia curi buff. Oke, ini memang musuhnya miskin kali, kalian bisa lihat duitnya kita 9000, mereka masih 6000 ya di menit ke-3. Seharusnya menit ke-3 uang harus bisa 10000, tapi kasihan. Ya udahlah. Kamu ulti siapa, Vale? Oh, mati juga. Malah gue kena assist anjay. Ini ultinya enggak dapat assist kah? Itu gimana anjay? Tapi it's okay. Kita masih jago ya. Aduh, sorry. Gue digigit semut anjay. Oke, kita kembali lagi. Oh, Cyber hero lama meta kembali. Aduh, tidak ada gunanya cuy. Jadi santai aja. Pukul. Oh, mundur. Kasihan. Kenapa sih nggak mau melawan Hylos gue? Padahal Hylos gue ini lemah sekali. Aduh. Jangan jauh dariku. Tapi zaman sekarang kalian kayaknya harus wajib ya ngepick Angela, karena tadi gue barusan main lagi 2 match dan gue dapat teman Angela. Hasilnya sampah. Oke. Jadi ya gitu, kayaknya Angela ini hero yang perlu diperhitungkan ya, walaupun hero-nya cuma papi pum aja, tapi sangat diperhitungkan sebagai support yang sangat baik ya. Iya. Oke, Angelanya masuk, gua langsung rusuh saja tanpa berpikir panjang. Tidak apa-apa, tidak perlu takut. Langsung saja. Oh, sabar, kita tarik ulur. Hyper mereka jauh, kita langsung execute aja, mati. Aduh.
Santai, aduh gue di-execute anjay, gue mati anjay. Oke, kita sudah kembali ke dalam gameplay kita. Oke, jadi hypernya kita di sini adalah si Popol dan Upa. Oke, Angelanya nge-stun. Oke, gue stun juga. Oh, santai aja itu. Apa, siapa namanya itu? Pali. Tidak ada sakit-sakitnya itu, santai aja. Oke, kita pelan-pelan, main pelan-pelan. Oke, kita seperti pemain-pemain tank yang pro-pro. Sebagai tank yang sangat pro dan sangat berkarisma negatif ya. Jadi kita harus membuka map bagi teman-teman kita. Oh, kita dikeroyok. Tenang aja, kita membuka ulti dan kita mendapatkan darah tambahan dan kita tidak mati. Tapi santai saja. Teman kita sedang mengukil di sana. Kita hanya mengumpan-umpan aja. Nah, double kill, oh, triple kill gara-gara tank itu. Tank yang open war sehingga corn mereka memberikan semua skillnya itu kepada tank. Jadi ketika skillnya cooldown, teman-teman kita yang bodoh-bodoh ini skillnya tidak terpakai. Akhirnya mereka bisa menggunakan skill itu kepada hero-hero lawan yang tidak mempunyai skill. Jadi begitulah taktik pro player. Seharusnya gua ini direkrut oleh Onyx Esports anjay, agar mereka tidak kalah di... Oh, lihat ini, gua langsung menggunakan ulti dan menggunakan execute. Wish, analisis yang sangat baik ya. Pak Ape pun itu bakal kalah sama gua dalam menganalisis pertandingan. Anjay, aduh Sun, kenapa kamu mati dengan Dirot, bukan Dirot, Balmon. Astaga Dragon, astaga, ini Angela kenapa masuk ke dalam gua belum mau membuka open war, aduh bre. Tapi akhirnya dengan terpaksa saya harus mencari open war. Oh, ini ada Balmon jalan sendirian, kita langsung perkosa saja, ngeslow saja. Kamu mau pakai apa? Saya pakai apa itu namanya, sabar. Dominan Ice, jadi kamu tidak dapat berlifestyle lain seperti biasa ya. Dan kalau seperti kalian tahu, tank itu harus menggunakan ROM, jadi agar kalian punya teman itu bisa kaya, tidak miskin, tidak seperti tank disable di lawan kami malah pakai retribution, kan bodoh banget ya. Kita lihat, oh si Cyber ngapain, kita stun langsung, kita deketin langsung. Oh, dia kabur ketakutan, menangis menjerit-jerit seperti perempuan. Aduh, ngapain gua buka ulti di situ anjay, bego juga gua anjay. Oke, mundur dulu, mundur, karena kita sudah dapat turtle. Kita bersihkan, bantu teman-teman kita yang bodoh-bodoh ini membersihkan minion dulu, terus kita pulang dulu. Belum, pulanglah woi, kamu sudah terlalu sekarat itu udaramu, mana mungkin? Ngapain gua anjay? Aduh, gitu. Sakit. Oke, kita stun, kita pakai skill 2. Oh, Balmon, kamu mau ngapain Balmon? Kamu sudah tidak punya darah lagi. Kasihan makanya. Oh, tidak bisa, bro. Killing spree dari seorang Hilo. Santai aja, bro. Ini oke, kita recall dulu. Oke, kita stiker dulu walaupun tidak ada yang lihat, tapi setidaknya kita pistol. Pagi-pagi pristel, malam-malam pristel juga. Jangan lupa pristel emote juga ya bro. Kalian kira cuma Leo Morpis aja yang bisa pristel tank? Gue juga bisa anjay, cuman gue lebih fokus untuk memenangkan pertandingan. Jangan seperti Onyx, sudah di lower bracket, kasihan sekali. Aduh. Kalian dengar itu, pendatang membungkutlah dan berlutut. Siap, Kailus nih bos, singkul dong. Lama-lama Kailus gue goyang pargo ya anjay. Oh, itu Johnson gue gocek-gocek anjay. Gue lihat itu si Beatrix, tapi sabar dulu, itu Johnsonnya kemana? Jadi kita sabar. Kalau Johnsonnya hati-hati, nanti dia menabrak teman kita. Jadi kita, santai aja.
Oke, ada. Oke, kita dari depan, kita langsung seton. Mampus. Oke, kamu mau kemana? Kamu mau kemana, bro? Kamu mau kemana? Oke, mega kill dari seorang Hylos gua. Oke, musuhnya pergi, nggak tahu entah kemana, tapi santai aja. Kita farming lagi dulu. Kita sebagai kalian pikir tank itu nggak perlu farming? Kalian semua orang tolong farming itu wajib bagi semua hero agar hero itu dapat duit dan bisa membuat item. Oke, kita buka ulti. Oke, kita stun itu sih. Oke, santai aja, bro. Santai. Oke. Sabar. Kita kristal dulu. Mana ini bagian gua kristal? Mana? Oh, tidak. Kita kayaknya langsung membersihkan minion. Kita membersihkan turret-turretnya dulu. Oh, kasihan. Kita kristal dulu. Oke. Trickle. Oke, santai aja. Tua, lanjut. Oke, jadi sekarang waktunya build section. Aduh, anjay, anjilannya mati. Oke, buildnya adalah kalian menggunakan sepatu armor seperti tank-tank biasanya. Gua memakai sepatu armor karena di sini ada 4 attack ya, yang menggunakan teman-teman. Jadi mati. Bentar. Oke, kita langsung tembak. Langsung. Oke, mati juga. Unstoppable. Mundur. Aduh, kasihan sekali teman saya. Bodoh amat, gua mundur aja. Oke. Kamu di mana? Kamu mau kemana? Kamu mati, bro. Santai aja. Oke, kita recall. Oke, jadi buildnya gue pakai domain SD pertama karena gue tahu ada semua hero ini rata-rata menggunakan item lifesteal yang sangat-sangat membuat orang kepalanya menjadi meledak dan terbagi menjadi dua. Jadi gue langsung pakai domain ice agar lifesteal mereka itu terkontrol ya. Jadi gue nggak tahu ini dua magi menggunakan NOD atau tidak, tapi gue bodo amat, yang penting gue pakai itu dulu. Terus kita pakai dua item wajib bagi seluruh tank dan fighter untuk bertahannya, itu Antiquarius dan Athena sebagai pelindung untuk yang attack dengan magic. Oke, kita stun dua. Bagus monyet. Santai aja, 818 kita jauh. Kita walaupun di skill tetap pristel. Oke, kita stun. Oke, majukan. Aduh, kita ditabrak anjay. Waduh, monster kill. Aduh, shoot down oleh si Johnson, bapak supir yang sangat ledak. A few moments later. Oke, jadi kita kembali lagi. Kita pakai itemnya itu aja ya. Terus untuk item selanjutnya kalian karang lah, terserah kalian mau pakai item apa. Yang penting kalian pelajari itemnya. Di sini ada attack-nya banyak sama Balmon yang berlifesteal. Jadi kalian bisa menggunakan hero apapun itu. Item apapun itu anjay. Pristel dulu, bos. Santai aja. Jadi ya gitu. Main tank itu gampang anjay sebenarnya. Ini oke. Aduh, anjay. Nge-freeze kok. Santai aja. Temanmu mundur semua, cok. Jadi kamu mati. Oke, kita kejar. Mundur semua. Kasihan, mundur semua. Penakut. Oke, mati. Kasihan. Oke. Santai aja. Kita langsung pasang ulti biar darah kita nambah sendiri walaupun sedikit. Oke, kita pulang dulu. Bang, kok tidak ada recall-nya? Bang, kok tidak ada tas-tasnya? Gua gak punya duit anjay. Lu mau beliin anjay. Gak ada duit gua buat tas remorpil tuh. Tas. Tidak. Kita menggunakan skin gratisan aja ya guys ya. Tapi setidaknya skill kita ini gak gratis, bayar. Oke, kita berhasil memenangkan pertandingan. Demi pertandingan kita berhasil memenangkannya walaupun kita mendapatkan bukan MVP anjay. Hamde, bukan kita yang MVP anjay, tapi si monyet. Aduh, padahal nggak jelas anjay, padahal dia matinya lebih banyak anjay, tapi kita tetap mengalah walaupun kita ini tank, walaupun skor kita lebih bagus dari dia, tapi kita adalah tanknya, kita harus berkorban. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye bye.